yang ada di Jakarta dan Bogor berbau kolonial. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang penghormatan Jokowi terhadap sejarah bangsa dan para pendahulunya. Jokowi istana di IKN yang masih penuh misteri terkait rencana dan anggarannya yang belum jelas. Padahal, kita semua tahu, Soekarno, yang langsung menghadapi penjajah Belanda dan Jepang, Presiden Soeharto, yang mengusir agresi Belanda, serta Gus Dur, Megawati, dan SBY, tidak pernah merasa bahwa tinggal di istana seperti hidup di masa kolonial. Jika benar Jokowi merasa istana begitu beraroma kolonial, mengapa tidak memilih untuk tinggal di tempat lain selama menjabat? Apakah rumah mewah atau pinjaman dari salah satu sahabatnya di kompleks DPR RI tidak cukup nyaman? Namun, yang lebih mengejutkan adalah pada momen akhir masa jabatannya, Jokowi memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia kepada sejumlah tokoh di Istana Negara, pada Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Penghargaan ini diberikan dalam rangka HUT ke-79 kemerdekaan RI, termasuk tanda jasa medali kepeloporan, bintang Republik Indonesia Utama, bintang Mahaputra, bintang jasa, dan bintang budaya Paramadharma. Ironisnya, Jokowi tidak menganugerahi tanda jasa atau tanda kehormatan kepada Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden kelima RI yang sangat berjasa besar terhadap karir politiknya. Megawati adalah tokoh yang mengangkat Jokowi hingga dua kali menjadi presiden, dan sampai sekarang masih berperan penting dalam politik nasional melalui partai besar. Masyarakat bertanya-tanya, apakah keputusan ini diwarnai oleh balas dendam politik? Apakah karena Megawati menentang wacana presiden tiga periode sesuai konstitusi, Jokowi memilih